tahe siku larangan. Nah, ngene ya. Tumaren rek jaman loro mlebu marsaket yo. Oh, iki kamera yo. Mlebu marsaket yo. Sampe greges, mulene yo rada ngene. Larang. Ndak perlu BJS aku. Lalo. Iya kan mbek ngai sempat iku. Ayo. Enak rek anggap rek. Mas, filosofi hidup apa? Nenawa. Bisa kita ambil dari Nenawa. Apa? Apa ya? Enggak itu. Ayo ta Mas, kan siji ambek konten. Ambek konten ini sampe lo siji. Kan iki filosofi hidup. Ndak ono filosofi ini ndak enak awak iki. Apa? Yo awake sing ndak enak kan. Buat ini. Hati ini. Heeh. Awake tok ndak enak. Hati ini ndak ro. Enak kok ndak. Seng enak ya hati, hati ini bete. Ndak ro aku bot. Aduh, emang ada saya pikir. Emang ada saya pikir. Anu aku apa? Wong mangga ngomong mari pitu. Oh iya. Nek cara iku lho. Iya. Berarti hidup itu tidak monoton. Dari situ aja. Hah? Kan? Lek urip monoton terus Mas bosen Mas. Maksudnya lek iku-iku tok ae bosen. Iya kan? Awak juga body badan juga ndak mesti selalu sehat. Nah, kadang-kadang ndak enake, ndak enak awak greges masuk angin kan yo. Yo. Kadang enak kadang enggak. Kadang enak kadang enggak makane. Nah, ya apa carane awak dhewe? Bisa menjaga kondisi tubuh supaya stabil. Berarti monoton ndak? Loh, naik biar ndak monoton, naik carane iku mau. Kok greges ini ya apa carane, Men? Ngombe obat pijet barang. Ndak ngopi biasa aja ngopi. Mang ndak ngopi ku. Ndak enak asli ndak enak saking kes kadung janji. Janji ya arek. Oh, aku sing ndak enak bisa. Iya. Kedengwinge ditunda-tunda setting. Ya kon sing arek. Kok iya sih. Ya awe manere aku rek salah. Surah dulu Mas. Mas surah dulu. Banter ya kira channelnya Mas Livi rek. Cekin deh Livi Jagongan. Lahir. Tak takon di filosofi hidup lagi. Wah, aku udah gak jawab dari ini. Aku greges dari ini. Emang nih rek. Eh, pokok di mana ada kesempatan lagi wis ngonten. Eh, mana nih kalau kamu? Enak apa? Wiki sing enak apa? Enak terus sih kuwet lagi. Hah? Ya udah. Lek menurutmu filosofi hidup e wong ndak enak awak greges iku apa? Filosofi ne. Rasane ya? Iya. Apa filosofi? Mana tak ora mali pire. Mati pile kok jawab. Asri ne. Emang greges. Heeh. Ndak enak awak. Ndak lah iya. Ewake ndak enak. Berarti apa yang bisa kita ambil dari itu? Apa? Apa yang bisa hikmahnya? Oh, hikmah ya. Lho. Tahe siku larangan. Nah. Ngono ya. Tumaren rek jaman loro mlebu marsaket yo. Oh, iki kamera yo. Mlebu marsaket yo. Sampe greges, mulene yo rada ngene. Larang. Ndak perlu BJS aku. Sambat rek, enak rek curcol rek. Ndak perlu BJS. Curcol. Curcol rek. Melu malah kisah. Berarti ya. Saken kon aku kok. Pinar itu. Mon. Apa? 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 Dia nyambut kain. Oh, jangan. Saya kok. Arek curhat arek.
tiba kerja di rumah sakit tuh. Dino nang. Lah iya, sapa di depi tane ngono ta curiga. Dino nang mar sakit to. Mar sakit lho. Marian to. Lho, Pak Janda. Pak Marianto. Oh. Oh, iku ora Pak Marianto lantas. Iya. Ono meneh Pak Mardi. Itu sing rek. Dengaren jawabane masuk akal. Bapak ngenang. Mungkin perlu kebudal mbek bojone paling. Ngati-ngati lah omong. Berarti kamari ngambil obat mari terakhir ini mandi berarti wayayan refresh di refresh di restart masa gara-gara kayak gini enggak lah ada hubungannya yuk ada hubungannya kita posisi lagi di Solo Kambang rek. Solo Kambang ini pemandian alami nature pemandian alami jadi salah satu destinasi wisata di Kota Lumajang paling lama. Apa itu jeneng Solo Kambang? Mergo Solo. Solo itu watu. Kambang, kambang paling watu di Kambang. Itu pesawat ah, Solo itu pesawat. Solo itu watu. Watu. Tentu. Watu. Kambang. Watu Kambang. Ini watu ini. Biar kok ono watu Kambang ini Mas yo. Kemambang ngono tene yo. Saiki yo. Lah tau tuku mono ta iki? Tuku. Kiloan. Lek Kemambang sering dikali. Kita lagi take iki awak dhewe lagi take video. Oke. Hari ambek kudlo.